All right, moving on. Global economic institutions like the IMF and World Bank have recently sounded alarms of a wide-scale global recession possibly happening by next year. In an exclusive interview with Indonesia's finance minister, Sri Mulyani said that many still view Indonesia as a bright spot amid this cloud of global economic slowdowns, but the Russia-Ukraine war is still posing many uncertainties for the months and year ahead. In the past few months, both the IMF and World Bank have sounded alarms on a wide-scale global recession that they say could happen as soon as next year. We are further downgrading our growth projections for next year, and we will be flagging that the risks of recession are rising. Amid these warnings of a global recession, Metro TV's senior journalist Leonard Samosir asked Indonesia's Minister of Finance, Sri Mulyani, just how worrying this possible global recession could be. And according to Sri Mulyani, what's most concerning is that compared to previous economic crises, the current one the world is facing is particularly challenging because she believes the main source of the problem is the Russia-Ukraine war, and its economic impact is thus extremely difficult to contain or control. Kalau dibandingkan, Bu, misalnya 2008 subprime mortgage atau 98 krisis Asia, seberapa menakutkan kondisi ini? Bukan mau menakut-nakuti, tapi membuat kita bersiap. Mungkin kita lihatnya seperti ini. Kalau di 2008-2009 itu kan persoalannya ada di sektor keuangan. Jadi kita tahu neraca sektor keuangan mengalami kondisi yang sangat tidak sustainable. Mereka mengambil risiko terlalu banyak. Sehingga kondisi dari lembaga keuangan itu mengalami kebangkrutan. Source of problemnya bisa di-contain segera. Tinggal kita berhubungan dengan memperbaikinya dan kemudian mengurangi dampak negatifnya. Kalau sekarang kan source of problemnya nggak bisa dikontrol dan nggak bisa dikontain. Karena source of problemnya adalah geopolitik, military situation atau security problem. Yang kemudian ini adalah purely ya politik sama keamanan. Sehingga kita mau ngotak-ngatik dari sisi ekonominya, kalau sumber masalahnya terus-menerus tidak selesai, ya ini akan menimbulkan. Maka tadi dalam pertemuan even FMCBG ya, menteri-menteri keuangan mereka atau bahkan di IMF World Bank Annual Meeting, mereka semua mengatakan war harus berhenti, perang harus berhenti. Karena itu kunci ya? Ya iya, sumber masalahnya menjadi di situ. Ya, yang ini menimbulkan semua ketidakpastian dan turunan masalah yang muncul sekarang ini. Entah itu pangan, energi, entah itu kemudian berdampak pada inflasi, inflasi meningkatkan suku bunga kemudian menimbulkan dampak penguatan dolar, ini akan mengancam tekanan negara-negara berkembang dan emerging country, itu yang menjadi. Jadi rantaian domino efeknya itu panjang, tapi sumbernya itu continue. Despite this, Minister Mulyani said that amid this cloud of global uncertainty, Indonesia's economy is still sustaining well and is even being seen as a bright spot compared to many other countries. Kalau memang belum berhenti, Bu, atau tidak ada tanda-tanda kapan berhenti, perfect storm ini seberapa membahayakan mungkin khususnya untuk Indonesia, Bu? Indonesia ya, kalau saya dengar dari semua yang ada di sini, kalau saya ceritakan bagaimana Indonesia pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, inflasi kita di 5,9%, kemarin di bawah 6%, kemudian nilai tukar kita mengalami depresiasi sekitar 6%, yield curve dari SBN kita masih relatif tight ya dalam hal ini, dan disebutkan juga APBN saya masih dalam situasi yang cukup baik, meskipun kita akan tetap menjaga untuk tahun 2022 dan 2023 dengan tadi defisit di sekitar 3%, sekarang 2,84%. Mereka nganggap, waduh, Indonesia is an exceptional dari sisi, makanya disebutkan the brightest spot di antara emerging country. Nevertheless, Minister Sri Mulyani believes that Indonesia must still remain vigilant. Indonesia tetap akan harus menjaga diri dalam situasi sekarang yang globalnya sangat menantang.
yang ketidakpastiannya begitu sangat tinggi, risikonya meningkat, kita harus makin mempertahankan diri kita. Itu yang istilahnya daya tahan kita lebih tinggi, sehingga kalau orang-orang di sekitar kita kena flu dan sakit, kita tetap bisa bertahan. Ini yang makanya kita selalu sebutkan pertumbuhan ekonomi direvitalize, inflasi kita jaga supaya kita lihat faktor yang menyebabkan inflasi. Makanya tim pengendalian inflasi Bapak Presiden sampai turun sendiri, gubernur-gubernur provinsi diminta memperhatikan, itu bagus sekali. Saya menjelaskan di sini langkah-langkah Indonesia untuk melakukan dan mengamankan seluruh indikator ekonomi kita secara bersama-sama. Bahkan Presiden, Kabinet, kemudian enggak, ini tidak hanya Menteri Keuangan dan Bank Sentral, ini seluruh kejadian bahkan sampai ke pemerintah daerah. For this year and the next, both the IMF and the World Bank are still projecting Indonesia's economy to grow by 5% and above, while other countries like the US, China, and also the European Union are all projected to stall considerably.